kesannya keren ya teman, pakai lampu yang model mata gini nih, namanya lampu apa ini ya, keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Lebih Lama 88. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pagi ini saya ada di Terminal Polis ya teman, hari ini saya mau hunting di sini untuk keberangkatan pagi ya di Terminal Polis. Nah ini juga ada nih Jaya Z5, ini juga ada lampu model mata gitu tuh di atas tuh, tapi ini yang kecil ya teman-teman, di atas nih, keren sih tuh, mantap ya. Ini Z5 nya Harapan Jaya, untuk kode ininya KS05, nama datang barunya Harapan Jaya Z5 dari karoseri Adi Putro. Ini keren banget ini ya teman-teman, Z5 nya ya tuh. Saya nggak pakai dock nih, kalau dipakai dock keren banget. Di belakangnya juga ada Harapan Jaya, ini ada GHTS double decker tujuan Malang Z5 juga, tapi yang double decker ya teman-teman di belakang. Kita lanjut lagi ke Harapan Jaya, ini menggunakan sasis Mercy ya teman-teman ya. Kok berangkat, aduh Harapan Jaya berangkat, mau di review ya teman-teman Z5 terbaru Harapan Jaya. Nah di belakang ini juga ada Harapan Jaya, ini yang Avante seri G55 tujuannya Madiun, nomor lambungnya 533. Di belakangnya juga ada Harapan Jaya gitu ya teman-teman. Harapan Jaya banyak amat nih, yang Z3. Nah ini kodenya seri 52, di belakangnya ada double decker Harapan Jaya, di belakangnya juga ada Harapan Jaya gitu. Harapan Jayanya ngumpul semua di Terminal Polis pagi hari ini ya teman-teman. Ini Harapan Jaya juga nih, berangkat teman kemana nih, sasisnya Mercy Z3 dari karoseri Adi Putro, kelasnya eksekutif, diberangkatkan ya teman-teman. Tinggal dua lagi, Z3 sama double decker. Di sana juga ada Harapan Jaya lagi, nyatanya Z5 nya ada satu lagi ya teman-teman. Nah, ayo kita ke sana Harapan Jaya Z5, soalnya tadi mau review sedikit malah udah berangkat. Mantep nih Harapan Jaya Z5 nya keluar semua, ini yang double decker. Z5 itu penampakan dari belakang ya teman-teman, seperti itu. Ini ada Brave diberangkatkan, nah ini ada Handoyo baru masuk, ini sepertinya Handoyo yang viral kemarin ya teman-teman, yang penumpangnya BAB di toilet bis langsung jatuh ke bawah, posisinya lagi parkir di sini juga ya teman-teman. Jadi penumpangnya suruh membersihin dulu, kalau nggak dibersihin nggak boleh jalan bisnya. Selanjutnya ada Green Cocoa New Santika, startnya dari Pasar Kamis ini ya teman-teman. New Santikanya tim Tektok Jepara. Z5 Harapan Jaya tuh, ini penampakan dari belakangnya seperti ini. Di sini juga peleknya nggak pakai dock ya teman-teman, rata-rata Harapan Jaya jarang ada yang pakai dock di atas. Kita lihat dari depan,
pinggir kan, tempat lapang. Tuh dari depan lapangannya keren ya, jadi semua ya single glass lah gitu. Wah, mantap. Ini seri 9. Tujuannya mana di seri 9? Ciri khas selendangnya nih Adi Putro Jet Muslimah. Di sini juga ada kencana ya, dan kencana dibolehkan tujuan Jepara. Saya berapa kali kesini tuh angkatan pagi itu kencana kemarin gak ada ya. Ini Harapan Jaya dibolehkan diberangkatkan Scania K410IB. Ini cukup ramai ya teman-teman. Ini untuk situasinya di depan agen atau ruang tunggu. Ke ruang tunggu depan parkiran bis langsung ya teman-teman. Kalau ruang tunggunya kan ada di tengah. Oke, warian tuh di tengah tuh lebih lama nih. Ini serinya kalau nggak salah tadi 095 ya kan. Nah, 095 di belakangnya ada Beju SR2. Tujuannya ini Jepara ya teman-teman. Sasisnya Mercy. Seat 28. Di belakangnya ada Sinar Jaya SR2 juga. Rosalia nih, kapan masuk ya Rosalia nih. Ini Rosalia dah tujuan ke Bleker. Nah, bagasinya dibuka otomatis, penuh banget barang bagasinya. Ini kali ya. Ini ada Rosalinda 373 tujuan Pemorong masuk nih ya teman-teman. C23 rombak. Untuk sasisnya ini menggunakan sasis Hino RK ya teman-teman. Untuk penumpangnya lumayan nih yang naik dari terminal polis ini ya, ataupun untuk tujuan Pemorong deh, tuan foto di nyalinnya fotografer motor sopo iki. Tulungagung.
misalnya yang enggak 373 tujuan Gemolong Klopo Karanggede Salatiga Solo Tiga diberangkatkan juga. Kalau tak WA lo, apa DM? Untuk kami. Iya toh. Paling orang tahu, tawang. Selanjutnya ada Garuda Mas diberangkatkan, di belakangnya ada C25. Ini terminal polis banyak C25 yang masuk nih. Sri Ratu. Oh ini 168 ini ya teman-teman. PO 168. C25 pintu tengah. Berikutnya ada Rosalinda, nomor lambung 375 ini, Wonosobo ini ya teman-teman. Mercy 1626. Tim Wonosobo. Kelas eksekutif plus. Oh, sepertinya ini pramugari barunya PO Kencana ya teman-teman. Berikutnya ada juragan 99 persiapan diberangkatkan dengan tujuan Malang. Ini double decker, tapi di bawahnya nggak ada ruang penumpangnya ya, cuma di deck bawahnya, cuma di deck atas aja tuh ya. Ini masuknya double decker apa UHD ini ya teman-teman? Salenda 375 dengan tujuan Wonosobo langsung diberangkatkan kembali ya teman-teman. Biswas Wonosobo ini. Lanjut ada PO Kencana double decker diberangkatkan, ini tujuannya Jepara ya teman-teman. Luxury bus. Nah ini ada Rosalia Indah lagi, Legacy SR3 ini. Oh ini Hikaru 3124, berarti mangketannya yang 3126 nggak masuk sini ya, langsung 12 grogol. Di balik murinya ada Mas Awi, ini nomor 3124, tujuannya Wonogiri Ponorogo. Wah CS kental nih. Gagal lagi di sini. Di sini gagal. Tenang kan? Pramugari yang bertugas hari ini di Hikaru Mbak Winda. Mbak Septiannya berarti udah turun ya teman-teman, libur. Sekarang digantikan Mbak Winda nih, baru naik Hikaru. Boh, Win anak kali terus Ramin. Win. Win. Kali terus sana. Aku milu terus kan sih. Jangan dari aku. Ayo. Ayo tadi, Pak. Ya, yuk. Leh, perpal kapan? Perpal aja lama di sini, Pak. Udah, Mas tinggalin aja, banyak tulis isinya enggak apa-apa.
Kevin udah panik. Gak apa-apa. Dadah. Info bunga. Lanjut diberangkatkan kembali nomor lambung 3124. Nah ini 3124 dengan tujuan Ponorogo Wonogiri diberangkatkan. Ramol ini ramol basu, ramol. Ada orang. Oke teman-teman, untuk video hunting bis di terminal Borisnya sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan komen videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan umur panjang dan sehat selalu. Amin.